Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat para members Bikers Muslim Gulukumba yang sempat hadir di masjid ini, yang terhormat para pemirsa di halaman Facebook Bikers Muslim Gulukumba, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Inilah yang seharusnya, yang sepantasnya keluar dari bibir kita, dari lisan kita, yaitu selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji zat yang maha esa, memuji zat tidak ada sesembahan selain dia, memuji zat Tuhannya sekalian alam, segala makhluk, baik itu makhluk yang berada di dasar laut, makhluk yang berada di bumi, dan makhluk yang berada di langit. Dan inilah yang seharusnya kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena juga Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Pada malam hari ini Allah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, Islam, hidayah. Dan hebatnya Allah telah memberikan kita nikmat kesempatan. Kesempatan di mana? Kesempatan bermajlis. Dan sesungguhnya para jemaah sekalian, bermajlis itu sesuatu amalan yang sangat-sangat penting bagi kita semua. Karena di mana majlis adanya silaturahim, di mana majlis adanya ilmu yang kita bisa dapatkan. Dan ini salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman salaka Allahu tariqan min turiqil jannah. Barang siapa yang memudahkan jalannya menuju atau mencari ilmu, yaitu salah satunya bermajlis, maka nanti Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Luar biasa para jemaah sekalian. Artinya apa? Ketika kita bermajlis seperti ini, maka ada ketenangan, dan sebentar kita keluar dari masjid ini, tidaklah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Ini salah satu keutamaan bermajlis. Sebelum kita masuk ke materi, pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermajlis seperti ini. Tiba-tiba ada orang yang terlambat datang. Ketika itu Rasulullah tidak terlalu gembira memandang lelaki ini, agak muka masam begitu ya kalau kita. Namun setelah bermajlis selesai, setelah beranjak orang ini, Rasulullah memandangnya dengan muka ceria, senyum, senang. Apa yang terjadi? Ada sahabat yang memperhatikannya, Rasulullah, kenapa orang ini tadi pertama datang Rasulullah begitu tidak terlalu senang? Namun setelah beranjak dari majlis, Rasulullah begitu senang. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya orang ini tadi waktu sebelum duduk bermajlis, saya lihat mukanya sangat hitam, banyak sekali dosanya.
Namun setelah bermajelis selesai, mukanya telah bercahaya dan Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Jadi bermajelis itu kita niatkan karena lillahi ta'ala, bukan karena sesuatu hal, bukan karena ingin terpaksa datang ke sini, bukan karena ingin dipuji orang atau mendapatkan sesuatu yang urusan dunia. Kita niatkan lillahi ta'ala, hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ketika kita beranjak dari tempat ini, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Salam dan selawat kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang selalu itba kepadanya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Para jemaah sekalian, pentingnya kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Dan hebatnya, orang yang berselawat itu akan diampuni dosanya, satu selawat diampuni dosanya 10 dan diangkat derajatnya 10. Salah satu hadis yang sangat populer dan kita semua tahu ini, saya hanya mengulangi, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi wahidan salawatan sallallahu alaihi ashra salawatan wa khuttat anhu ashru khati'at wa rufi'at lahu ashru darajat, rawahu An-Nasa'i. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dan sambungan hadis, Allah akan mengampuni dosanya 10 dan mengangkat derajatnya 10. Ini baru satu kali selawat. Bagaimana kalau kita berselawat 10 kali sehari? Bagaimana kalau kita berselawat 100 kali sehari? Bagaimana 500 kali, 1000 kali sehari? Luar biasa. Inilah motivasi bagaimana menanamkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah, yaitu memperbanyak selawat. Sidin jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita memasuki kisah atau mengetahui sosok daripada sahabat yang kita akan kisahkan, pahlawan yaitu sekaligus adalah beliau lah juga yang berjuang bersama Rasulullah menegakkan Islam ini sampai kita terima Islam ini hadir di bulu kumba ini. Mari kita coba renungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermajelis begini. Ada salah satu ayat yang dibaca, yaitu surah Al-Ahzab ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullaha alaihi, wa minhum man qada nahbahu, wa minhum man yanzuru, wa ma ba'du tabdila. Yang artinya apa? Rasulullah SAW membacakan firman ini, membacakan salah satu ayat di surah Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun, ada sebagian orang-orang beriman sadaquma ahadullah, jadi dia telah memberikan janjinya, memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhun man qada nahbahu, jadi ada mereka yang gugur, jadi sebagian yang gugur yaitu syahid. Faminhum may yanzuru, dan ada sebagian yang menunggu. Pama bak dulu tabadila, tetapi menunggu, tapi tidak menambah, tidak merubah janji itu, jadi tidak memenuhi janji itu. Para jemaah sekalian, ketika Rasulullah telah membacakan firman Allah ini, maka dia menatap seluruh sahabatnya, dan dia matanya tertuju kepada sahabat yang kita akan kisahkan itu, yaitu siapa? Talha bin Ubaidillah bin Utsman. Jadi dia berkata begini, kalau kalian ingin melihat orang yang masih berjalan di bumi ini
dan nyawanya telah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat Talha. Artinya apa? Talha ini sudah diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan syahid. Nah, ini maka gembiralah Talha bin Abdul bin Ubaidillah ini. Gembira sekali, ternyata telah disebut akan syahid nanti insyaallah. Mari kita lihat sosok Talha bin Ubaidillah ini. Talha bin Ubaidillah adalah salah satu as-sabiqul awwalin, orang-orang yang pertama masuk Islam. Dia adalah seorang pedagang, saudagar kaya, pedagang kain. Jadi dia pergi berdagang, pertama awalnya masuk Islam ini, dia pergi berdagang ke Busrah. Busrah itu negeri Syam. Kalau kita apa ya, kalau Busrah itu pusat perekonomian di negara Arab. Kalau kita mungkin di Jakarta, Tanah Abang. Jadi itu pun grosir di situ. Pada saat itu, ada setelah berdagang beberapa hari, ada seorang pendeta, rahib, atau yang kita biasa kenal itu ahlul kitab, bertanya kepada Talha, bilang siapa, bertanya kepada orang itu, siapa yang dari Mekah? Dia bilang, Talha dari Mekah, bilang saya dari Mekah. Dia bertanya, apakah ada sudah nama Ahmad yang sudah ada di Mekah? Bilang, Ahmad min, Ahmad, itu siapa itu Ahmad? Bertanya Ahmad, dia bilang ini rahib, dia bilang ini pendeta. Ahmad, anak beliau adalah anaknya Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia lahir di tanah Mekah dan dia hijrah ke tempat yang dibanyak ditumbuhi kurma dan batu-batu hitam. Jadi namanya ini pendeta, dia nasihati ini Talha, bilang cepat itu, sambut orang itu. Dia adalah nabi, dia adalah penutup nabi. Ini pendeta yang mengatakan di negeri Syam, di Busrah. Apa yang terjadi pada jemaah sekalian? Maka Talha bin Ubaidillah ini radallahu anhu meninggalkan dagangannya, meninggalkan usahanya, maka dia pergi ke Mekah, kembali ke Mekah, dan yang pertama ditemui adalah mencari dulu berita, ada apa setelah saya tinggalkan Mekah, ada apa ini? Ada orang mengatakan itu Muhammad mengaku nabi, dia mengaku rasul, itu Muhammad. Maka bergegaslah, dan Abu Bakar sudah masuk Islam, masuk mengikuti Muhammad. Akhirnya apa? Talha mengikuti menuju rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Maka apa benar ini Muhammad adalah rasul, Muhammad seperti ini? Karena ada berita yang saya dengar, rahib memberikan saya kabar bahwa ada namanya Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang akan nabi di negeri. Dia bilang, itu sudah benar. Maka berangkatlah Abu Bakar As-Siddiq bersama Talha ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaiat juga, menjadi masuk dalam Islam. Dan kita tahu betul bahwa Talha itu, sebelum kita masuk ke materi juga, Talha itu salah satu orang yang disebut namanya masih hidup penghuni surga. Kan ada 10 itu. Betul tak? 10 sahabat yang disebut itu langsung namanya. Salah satunya itu Talha. Yang keempat siapa itu? Yang pertama Abu Bakar Siddiq. Siapa lagi? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa lagi? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Siapa lagi? Said bin Said. Siapa lagi itu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa lagi? Abdullah bin Jarrah. Dan yang terakhir adalah Talha bin Ubaidillah. Ini 10 ini yang langsung disebut ini namanya. 10 sahabat langsung disebut masih hidup. Nah ini, ketika itulah pada saat masuknya ini Talha bin Ubaidillah adalah orang, ada riwayat mengatakan ini orang ke-8. Jadi belum tujuh ke 10, orang ke-8 masuk Islam. Pada saat itu seluruh, ada beberapa orang yang memang orang-orang Quraisy yang menyiksa orang Islamnya, orang-orang Quraisy yang masuk Islam disiksa. Salah satunya itu singa Quraisy. Singa Quraisy itu siapa? Singa Quraisy itu Naufal. Naufal bin Khuwailid. Sepupunya Khadijah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Naufal itu adalah singanya Quraisy. Dia tahu ini, bahwa dia tahu bahwa Abu Bakar sama Talha masuk Islam, wah dipukul. Diikat, dipukul. Orang hebat ini ya. Siapa? Naufal ini
Orang hebat ini. Akhirnya apa? Karena begitu juga takut Tony Novel. Karena kalau kita terlalu siksa ini, apa yang terjadi? Ditakutkan kabilahnya ini Abu Bakar. Dan Abu Bakar orang terpandang juga, punya kabilah khusus. Takut juga nanti memberontak juga, melawan juga. Akhirnya apa? Dilepaskanlah. Inilah yang terjadi para jemaah sekalian. Ternyata Talha juga disiksa sama ibunya. Siapa nama ibunya itu? Talha bin Ubaidillah. Sa'adah bin Hadrami. Jadi itu Sa'adah bin Hadrami. Itu disiksa. Bagaimana cara menyiksanya? Diikat itu. Diikat itu Talha. Dikelilingi Mekah. Diseret keliling Mekah. Tetapi dia lebih cinta Allah dan Rasulnya daripada ibunya dan bapak. Karena apa? Menyembah berhala. Kedua orang tuanya ini. Berarti kita harus menempatkan juga cinta Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Akhirnya apa terjadi pada jam sekalian? Berjalanlah terus. Disiksa. Akhirnya apa? Hijrah. Hijrah ke Madinah Rasulullah SAW. Dan ikutlah juga Talha bin Ubaidillah. Tahun pertama. Tahun kedua terjadi perang. Perang apa itu? Perang Badar. Ya, Masya Allah. Perang Badar. Perang Badar itu tidak ikut Kianu Talha. Tidak ikut Talha. Perang Badar. Utsman juga tidak ikut pada saat itu. Ada 10 saya rasa itu sahabat yang tidak ikut. Karena ada tugas lain. Tetapi ketika Perang Badar berkecamuk dan dimenangkan oleh siapa ini? Kaum muslimin. Talha tetap dapat bagian ganimah, yaitu harta rampasan dari Perang Badar. Kenapa? Karena memang dia tidak ikut, karena memang ada tugas lain. Andai kan tidak ada tugas lain, dia ikut juga Perang Badar. Dan disebutkan dia Ahlul Badar. Ahlul Badar itu semua masuk surga, Masya Allah. Para jemaah sekalian. Inilah cerita ketika Talha berada di, mengikuti terus Rasulullah SAW, dan dia ini orang yang paling dermawan. Di antara segala juga ini dia orang dan orang kaya. Bagaimana orang kaya ini dermawan topi. Pernah satu hari banyak untungnya, banyak hartanya, menangis ki. Menangis, istrinya bilang, ya Talha kenapa menangis ki? Bilang banyak hartaku ini, saya tidak tahu ini malam ini, kenapa banyak sekali. Bagaimana ini? Oh ya, dihabiskan. Diumumkan. Diumumkan itu bahwa sekarang barang siapa yang mendapatkan harta, silakan datang ke rumah sini. Kurmanya Talha. Akhirnya gulumpi apa-apa habis. Berapa jam dia habis. Oh bahaya datang. Habiskan Alhamdulillah. Dia baru berhenti menangis setelah habis hartanya itu malam. Tinggal. Akhirnya pernah juga saya terjadi menangis lagi. Ada tanah dibeli mahal. Ada orang beli mahal. Banyak sekali untungnya. Malam juga tidak bisa tidur. Akhirnya dia menangis juga. Kenapa ini banyak ini. Keuntungan ini. Mau diapakan ini uang ini. Saya takutnya dia mati dengan harta yang banyak. Dia takut meninggal dengan harta yang banyak. Kalau harta yang banyak meninggal, Mama Sena buat ini lama dihisap juga. Lama. Jadi itu juga itu Talha. Ini juga ini kalau sekarang mungkin tidak ada yang begini seperti Talha. Dia mau habiskan hartanya. Dia cari orang. Tolong ini bagikan hartaku. Ini malam mau dihabiskan. Habiskan sampai fajar belum habis. Sampai fajar belum habis. Akhirnya sudah sholat fajar lagi, dihabiskan lagi. Sebelum duhur tinggal satu dirham. Dan satu dirham itulah yang ada di rumahnya. Dan dia sudah bersyukur lagi. Tetapi orang begini, makin dia sedekah ke hartanya, makin datang lagi banyak. Makin dia sedekahkan, makin banyak lagi. Inilah Talha bin Ubaidillah. Para jemaah sekalian, perjuangan Talha tidak pernah tidak mengikuti perang. Dan dia juga dikatakan itu tadi, maka dia adalah syahid yang berjalan, orang berjalan tapi nyawanya diserahkan, sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di perang Uhud. Tahun ketiga terjadi perang Uhud, tidak bisa terhindari. Akhirnya Talha juga ikut perang Uhud. Kita semua tahu mungkin pada saat itu kaum muslimin sudah hampir memenangkan, dan itu sudah orang Quraisy lari terkocar-kacir. Ada pemanah, berapa orang itu pemanah, ada kisah yang saya tahu 50 pemanah di atas. 40 orang sudah turun. Karena lihat orang Quraisy kocar-kacir, pada Rasulullah mengatakan, jangan turun, walaupun kita dalam kenan sebelum ada perintah dari saya. Tapi namanya orang tergiur dengan harta, banyaknya harta rampasan di bawah ini. Akhirnya turun dari Gunung Uhud, turun ke bawah. Pemanah ini,
apa yang terjadi pada jemaah sekalian? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid belum masuk Islam. Khalid bin Walid itu tahu keadaan. Namanya ahli perang itu Khalid bin Walid. Tahu keadaan, ah ini tinggal berapa orang, di atas tinggal 10 orang. Akhirnya Khalid bin Walid memanggil pasukan Quraisy menyerang dari belakang. Akhirnya apa? Terkucur-kacirlah Islam, dan Islam pada saat itu terdesak. Dan sasaran utamanya, sebenarnya tujuan utamanya itu perang Uhud adalah bagaimana Rasulullah SAW dibunuh. Tetapi tidak bisa juga terjadi. Didesak-desak terus, dikerumun Rasulullah sampai jatuh ke lubang. Inilah Talha yang melindungi. Ada 10 kaum Ansar dan 2 kaum dari Quraisy melindungi Rasulullah SAW. Elenya gugur, tinggal Talha terus berjuang. Sampai dikisahkan 70 sayakan pedang agar Rasulullah tidak mati pada saat itu. Melindungi terus Rasulullah SAW sampai terdesak di atas gunung. Sampai datangnya Abu Bakar, Utsman, Ali, baru orang Quraisy dipukul mundur. Tapi tadinya sendiri ini Talha terus melindungi Rasulullah. Sampai-sampai datangnya Abu Bakar, pinsami Talha. Dan Rasulullah mengatakan setelah keluar, cari itu Talha, di mana Talha? Ternyata Talha sudah pinsan. Ternyata pinsan, dia tidak meninggal. Sampai-sampai ada mengisahkan bahwa Talha itu 70 sayakan dan ada tangannya 2 yang hilang. Ini para jemaah sekalian. Makanya dikatakan itu nyawanya dia serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia cuma pelindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rela mati. Sampai berapa kali itu tombak apa menusuk badannya, 2 kali tombak itu disahkan menusuk badannya, tapi dia tetap berjuang mempertahankan Rasulullah. Datang Abu Bakar, Utsman, Ali, semua sahabat pukul mundur Quraisy, baru dia jatuh pingsan. Ini qadaratullah. Para jemaah sekalian, ala kulli hal, kita sudah tahu perjuangan Talha bin Ubaidillah. Di mana wafatnya? Jadi dia lahir itu tahun berapa ini? Tahun 594 dan wafat 656 di Busra. Ini yang paling menyedihkan sebenarnya kisah ini. Setelah kalau kita kisahkan begini, sangat-sangat menyedihkan sebenarnya. Ketika Abu Bakar meninggal, Utsman dibunuh, dan naiklah Khalifah Khalid, Ali bin Abi Thalib. Pada saat ini kelompok yang satu mengatakan cari dulu pembunuhnya Utsman, tapi Ali bin Abi Thalib tidak menghiraukan itu. Akhirnya ada orang-orang munafik yang mengadu domba dua kelompok ini, yaitu Siti Aisyah radhiallahu taala anha bersama orang-orang di sebelah sana di Busra itu. Akhirnya memerangi yang namanya Perang Jamal, yang kita tahu betul itu. Kita semua sudah tahu sejarahnya itu, Perang Jamal itu. Ini para jemaah sekalian, ketika itu berperang, Talha berada di pihak mana? Di pihak Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bersama Zubair bin Awam, orang-orang yang disebut mau surga, Ali bin Abi Thalib. Akhirnya terjadi perang Jamal. Terjadi perang, Ali bin Abi Thalib sedih karena kekalahan sudah hampir dikalahkan ini kelompoknya Talha, kelompoknya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menghentikan perang. Menangis Ali bin Abi Thalib. Dia panggil itu, Talha, masih ingatkah kita berjuang sama Rasulullah? Masih ingatkah kita bersama bermajlis sama Rasulullah? Kenapa kita berperang seperti ini sama Islam? Ali bin Abi Thalib menangis para jemaah sekalian. Dan Ammar bin Yasir berada di pihak Ali bin Abi Thalib. Dan Rasulullah pernah mengatakan, Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh pemberontak. Diingatkan kembali ini Zubair bin Awam sama Talha bin Ubaidillah. Maka menghentikan perang. Talha sama Zubair, Siti Aisyah mundur semua, tidak ingin lagi berperang. Tapi ada kelompok orang munafik yang pada saat itu berjalannya, larinya, mundurnya pasukan ini Talha, Ubaidillah sama Zubair bin Awam. Maka dipanahlah, dibunuhlah dua orang ini. Maka dia syahid. Maka itu dan dikatakan dia syahid. Ternyata dia, ini riwayat juga, dia tidak melanjutkan peperangan. Tapi setelah tidak melanjutkan peperangan, dia dibunuh oleh orang-orang munafik yang ada di kelompoknya. Sebenarnya orang-orang munafik itu sudah ada sejak zaman dulu. Jadi jangan heran kalau sekarang ada orang-orang munafik yang kita susah tahu betul. Orang-orang Islam tapi dia munafik. Dia akan berpihak sama kita, tapi dia menusuk kita dari belakang.
Dan inilah yang banyak terjadi sekarang. Bukan hanya ini. Ini komunitas bikers muslim Bulu Kumba. Harus dijaga betul. Jangan sampai ada yang mengacaukan kita. Karena sesungguhnya para jemaah sekalian, komunitas ini adalah komunitas yang orang-orang Yahudi, Nasrani yang paling takuti. Bikers muslim Bulu Kumba ini sudah ada gaungnya. Jangan sampai ada orang-orang yang dikirim ke sini untuk merasuk kita, mengadu domba kita. Maka jaga persaudaraan kita ini. Jangan sampai kita terhujat oleh orang-orang yang kita tidak kenal, yang baru datang bergabung menghujat kita. Pertahankan ini. Konsisten dengan para jemaah sekalian. Setelah kita mengetahui kesan, apa pelajaran yang kita bisa ambil? Pertama adalah, jemput itu hidayah. Jemput itu hidayah. Begitulah Talha menjemput hidayah, meninggalkan urusan dunianya, lari cepat ke Mekah untuk menjemput hidayah itu, yaitu agama Islam. Yang kedua adalah, pelajaran yang kita bisa ambil adalah bagaimana kita jangan terlalu kikir. Jangan terlalu kikir. Bagaimana tidak kikirnya Talha bin Ubaidillah. Karena orang yang kikir itu, kenapa dia kikir? Karena terlalu cinta kepada dunia. Kenapa dia kikir? Karena takut miskin. Kenapa dia kikir? Karena dia tidak tahu nanti di akhirat apa jeritan orang-orang kikir ketika meninggal dunia. Surah Al-Munafiqun ayat 10. Itulah jeritannya, menjerit di bawah kubur. Dia mengatakan, Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahlakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas solihin. Wa anfiqu, firman Allah di ayat pertama, demi Allah saya katakan di siang malam hari ini, tidak ada tempat yang kita pakai itu, uang di kantong kita, nasi yang masuk di dalam tubuh kita, hembusan nafas ini, detakan jantung ini, itu adalah milik Allah. Dan Allah katakan, infakkan semua itu sebelum datang kematian di antara kita. Dan kita mengatakan, ya Allah, tunda sebentar kematianku, agar apa? Agar aku dapat bersedekah. Apakah kita ingin menjerit seperti itu, para jemaah sekalian? Ini pelajaran kedua kita. Pelajaran yang ketiga adalah, harus berkorban menegakkan agama Islam ini. Korban apa saja? Berkorban dan sabar dalam berkorban itu. Karena sesungguhnya kita ini semua akan mati. Kullu nafsin dha'ikatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua yang bernyawa pasti akan mati, tetapi sebelum mati kita diuji kebaikan dan keburukan. Apakah kita mampu melewati ini? Dan jangan terlalu takut kalau kita terlalu banyak siksa di dunia ini. Miskin ki, selalu ki sakit, selalu ki dapat musibah, usaha gagal, apapun yang terjadi, jangan terlalu kecewa. Karena sesungguhnya itu adalah Allah yang memberikan itu. Kenapa Allah memberikan itu musibah sama kita? Karena Allah cinta sama kita. Di mana bentuk cintanya Allah? Ketika kita bersabar, maka gugur dosa-dosa kita. Dan kita nanti akan dibangkitkan. Dibangkitkan nanti di akhirat. Terjadi dua kelompok. Yang satu adalah ahlul afiyah. Yang satu adalah ahlul musibah. Dan Allah berfirman, ya malaikat, uksubuhu ahlul musibah. Yang mana ahlul musibah itu? Yang sering dapat musibah. Sakit, bangkrut misalnya. Tidak ada usaha jadi. Ada keluarganya lagi meninggal dunia. Sebentar lagi meninggal dunia keluarganya. Dia sedih musibah selalu mengenanya. Maka uksubu ahlul musibah Allah. Maka dihisaplah ahlul musibah. Yang pertama ahlul afiyah itu lambat dihisap di padang mahsyar. Orang afiat itu yang mana? Tidak pernah, jarang kena musibah di dunia ini. Selalu enak-enak terus. Maka dia terakhir dihisab. Maka ahlul musibah dihisab. Apa kata malaikat? Ma bagia min dunubi illa qalila. Saya tidak menemukan dosanya Allah kecuali sedikit saja. Habis min dosanya ya Allah. Maka Allah berfirman, utuhum thalathah. Berikan dia tiga. Yang pertama adalah khairan. Khairan kalau di akhirat adalah surga. Yang kedua apa? Yang kedua adalah afiyah, yaitu kesehatan, kekuatan. Yang ketiga adalah manzilah, kedudukan yang sangat tinggi. Kedudukan yang sangat tinggi ini tidak didapatkan dengan sholat kita, tidak didapatkan dengan puasa kita, tidak didapatkan dengan sedekah kita, tapi hanya didapatkan ketika Allah memberikan musibah, kita bersabar dan kita ridho menerima itu. Maka ahlul afiyah mencongkak begini, mendoa kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke bumi. Walaupun gunting itu selalu menggunting kulitku, aku siap disiksa ya Allah. Akan berikan,
agar diberikan juga kedudukan yang begitu tinggi, maka jangan kecewa dengan apa musibah yang memberikan kita, karena itu sungguhnya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tiga pelajaran yang kita bisa ambil di kisah ini. Yang pertama adalah jemput hidayah, yang kedua adalah bagaimana kita berkorban, dan yang ketiga adalah bagaimana kita bersabar dalam menjalani hidup. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang kurang atau yang salah, itu mutlak dari kami karena kami masih belajar dalam proses belajar. Jika ada yang benar, itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tsumma wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.